Halo sahabat angkasa, jangan lupa untuk selalu menonton video dari YouTube Angkasa Channel dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat audio semuanya, jumpa lagi dengan kami Angkasa Proson Bandung. Ya, dan apa kabar Anda hari ini, ya, dimanapun Anda berada. Dan seperti yang Anda ketahui, kami Angkasa Proson yang selalu menjual peralatan sound system ya, yang lumayan berkualitas ya. Ya, oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kami akan ngecek speaker atau speaker monitor dengan merek Turboson dengan tipe IX, oh ya IX 12. Ya, kondisinya second. Dan walaupun second nih kondisinya masih sangat mulus-mulus. Kondisi second sangat mulus dan IX 12 ini ada hard case-nya juga. Ada hard case dan hard case-nya ada dua model ya, yang ini berdiri, yang ini tidur, ada dua model. Terus selain hard case juga ada soft case. Oh, berikut soft case-nya juga. Jadi kasih soft case dulu baru dimasukin ke hard case. Oh, ini lebih bagus ya, jadi lebih aman ke speakernya. Kayak yang seperti dilihat, kami barang cuman punya dua set atau 4 unit saja. Barangnya masih mulus-mulus. Dicek dulu mungkin si kondisi fisik ya, kondisi fisiknya. Dan yang paling agak apa, ada cacat lah ya, ada cacatnya atau minusnya, ini di sudutnya ada gores ya. IX 12 ada DSP nya juga dia. Dan sebelum kita cek dulu cek speaker, mungkin kita cek dulu panel belakang bos ya. Di panel belakang IX 12 ini ada DSP-nya, power balik lag teknik. Terus ini untuk pilihan DSP-nya dan input ada dua, input A, input B. Outputnya satu, output link. Dan Turboson design and engineering in England dan made in China, oke? Okay. Oke ya, dan kita cek dulu si DSP-nya ada apa aja di DSP-nya. Oke, okay, Turboson IX 12. Kita cek ada apa dalamannya. Oke, okay, sini ada tulisannya input. Kita cek inputnya. Inputnya ada, oh ini ada dB, 0 dB. Ini bisa nyampe berapa? Oh, 5. Berapa? Inputnya gede banget. Ini input dB. Ini input dB-nya. Dan ada Bluetooth-nya juga. Ada Bluetooth. Ini ada setup. Setup ini ada. Setup-nya terdiri dari logo. Logo depan ya. Logo depan. Ini bisa on. On maksud lampunya. Bisa on. Terus off. Dan juga bisa difungsikan untuk indikator limiter ya. Untuk limit. Oke. Okay. Dan selanjutnya ada ini, apa sih ini, lampu backlight ya, backlight. Terus juga ada kontras untuk ini, untuknya tentunya. Dan ini lock, factory reset. Selanjutnya ini Bluetooth dan ini mode untuk speaker. Nah, ini modenya ada musik equalizer-nya flat. Terus juga untuk live di low cut dan high cut. Terus juga ada speech lebih ekstrim lagi, low-nya di cut banget dan si high-nya juga lebih di cut lagi. Dan ini untuk club, mid-nya yang di cut ya.
Untuk yang lainnya low-nya agak di boost dan high-nya agak di boost juga. Oke, kita cek yang di musik aja yang flat. Selanjutnya ada, oke, ini position. Nah, position-nya ini untuk bisa di floor. Dia ada itunya, ada DSP untuk floor. Dan juga untuk wall. Dan standing. Oke, nah, kita coba untuk yang di floor aja ya. Nanti kita coba satu-satu. Oke, selanjutnya kita cek suara. Oh, sebelum, ini masih ada lagi. Oh, ini masih ada lagi nih, EQ. Equalizer-nya bass, treble. Bass, treble, dan juga ada low cut. Ada high pass atau low cut. Low cut-nya ada jadi 80. Dari 80, 100, terus 20. Oke, maksimal 120 low cut-nya. Terus juga ada passe. Pasenya 0 dan terus 80 langsung, oke. Selanjutnya info tentang DSP-nya. Oke, ini model IX12 firmware. Oke, dan juga udah. Chip. Ya, kita cek suaranya. Oke, kita cek seperti biasa dari HP langsung ke monitornya. Oke. Oke, kami plate di 0 dB. Oke, ini 0 dB. Di sini juga ada indikator sinyalnya. Kang. Ini posisi floor. Kita coba yang posisi stand. Ini stand. Ngelow ya. Ini yang wall. Dan ini untuk floor. Beda ya suaranya ya. Oke. Masuk lagi explore aja. Kita coba yang live. Ini live, ini speech, dan ini club. Apa lagi ya, kita coba inputnya, ini input. Oke, ini sinyalnya. Ini di, kita di 0 dB, coba kita naikin. Oke, sip. Kita coba yang input B. Ya, ini input B.
Setup tadi ini kita coba nyala ya, kita coba matiin ya, mati ya, coba nyalain. Nah, nyala, mati, nyala. Dan ini untuk limiter, limiter dia mati, jadi kalau ada limit dia nyala. Oke, sip. Sip, kita coba yang kedua. Yang kedua kita cek suaranya aja ya, karena di untuk fasilitas DSP dan lain sebagainya sudah tadi di yang speaker pertama. Oke, ini suaranya. Input B. Oke, ini input B. Sip. Selanjutnya kita cek yang ketiga. Tiga, volume kita nol dulu atau min 40. Oke, ini min 40. Oke, nol dulu. Kalau yang lainnya sama, masih pada flat. Semua EQ plate. Oke, kita coba input B nya input B. Sip. Sip. Sampai habis mute. Yang terakhir, yang terakhir kita coba di floor ya. IX12. Oke, ini min 40. Oke, saya naikin ke 0 dB. DSP-nya kami coba di floor ya, ini di floor. Kelihat bawahnya ada dua colokan. Yang input B. Sip.
Oke, okay, ya rekan-rekan audio semuanya. Inilah Turboson EX12. Kami punya 4 unit atau 2 set dan sudah ada hardcase dan juga softcase. Oke, okay, harga barunya mungkin kisaran sekitar 20 jutaan lebih lah ya. Dan di sini kami jual jauh lebih murah ya. Kami jual seharga 15 juta sepasang. Udah berikut hardcase dan juga softcase. Oke. Okay. Dan rekan-rekan audio semuanya, silakan hubungi nomor telepon yang sudah kami ambilkan videonya untuk apa ya? Harga atau apapun yang lebih lanjutnya. Dan juga saksikan terus video-videonya di halaman Facebook kami Angkasa Proson dan channel YouTube kami Angkasa Proson Bandung. Bagi rekan-rekan semuanya yang baru bergabung di toko kami atau ingin mengetahui tentang toko kami, barang-barang apa saja yang kami jual ya. Terima kasih untuk hari ini dan atas kesempatannya dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, komen, dan share video kami ke rekan-rekan audio Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.